my YouTube channel. Oh hal, oh hal, oh hai. Ulala. Nah pemirsa, gue sekarang ada di puncak Horas Kogumi. Kali ini gue bakal track jalan gue, yaitu kecepatan Krisis Gantung yang ada di Kogumi. Seperti apa tracknya, ikuti selalu di channel gue, di Rusli Aryadi channel. Oh hal, oh hal, oh hai. Ulala. Yuk ikuti terus. Karena di sini masih alami juga, belum banyak yang disentuh oleh wisatawan, makanya gua akan mereview apa yang ada di dalam air terjun di sana. Lihat para pengunjungnya juga udah mulai berdatangan keluar masuk. Untuk itu selalu ikutin di channel gua, di Rusli Aryadi channel. Oh halo, oh halo, ahai, ulala. Yuk ikutin terus.
Mantap aja. Audio Jungle.
ini udah banyak banget ya para pengunjung yang walaupun lagi di trending sosial, tapi mereka menikmati sekali acara liburan weekend kali ini. Nah, untuk itu keseruan apa aja yang ada di sini, ikuti terus di channel saya, di Rusia Harian Channel. Wow, oh, ahai, ulala. Yuk, ikuti terus. Nah, pemirsa, pengunjungnya semakin banyak, semakin rame. Ya kan, mungkin ini efek dari mereka yang social distancing. Ya, kebetulan juga mall udah ditutup, masih belum dibuka juga. Jadi mereka menikmati liburan ini langsung ke alam terbuka. Bisa santai-santai di sini, ya kan. Mereka juga berlibur di sini. Nah, nggak abdo rasanya kalau misalkan kita ke salah satu tempat air terjun, kalau kita nggak nemuin warung-warung atau di tempat pembelian pop nih, lihat. Nah, ya kan. Selamat sore, Pak. Ini namanya air terjun apa, Pak? Air terjun? Oh, Curug Cikaratak. Oh, gitu ya. Ini emang ramai setiap hari ya, Pak? Setiap hari ramai begini ya? Oh, gitu ya. Udah lama, Pak, jualan di sini? 3 tahun. 3 tahun, pemirsa. Nah, ya kan? Tuh, ada gorengannya baru matang. Nasi ibunya juga lagi goreng juga tuh, ya kan? Nih, seperti biasa, ada pop mie, ya kan? Makasih ya, Pak. Tuh. Ya nggak, pemirsa? Tuh. Makin rame kan pengunjungnya. Tuh. Mereka sampai santai-santai. Nah, di bawah sini juga ada nih. Tuh. Namanya Curug Cikaratak, pemirsa. Tuh. Yuk, gimana yuk perjalanan hari ini yuk? Aduh, sangat melelahkan. Treknya tajam ya? Tajam banget. Gila. Jadi, waktu perjalanan 1 jam. Oh, 1 jam perjalanannya ya? Untuk menuju ke sini ya? Oh, gila. Ayo, di sini sama siapa aja? Sama suami. Oh, suami ya? Mana? Oh, itu dia. Yang baju merah ya? Oke. Udah jajan apa aja yuk? Bakso. Oh, bakso mercon ya? Oh, maklor ya. Oke. Makasih ya, yuk. Oh, pemirsa. Si Ayu aja bilang udah 1 jam perjalanan untuk menuju ke air terjun ini ya. Terus tadi nih, gila, makin rame ya. Ada yang bawa nasi tuh, pemirsa. Nah, ada yang lagi makan, digelar. Ya kan? Nih, mereka tuh emang bener-bener pengen liburan banget kan. Tuh. Pemirsa, untuk menuju sini itu butuh waktu dan perjuangan yang sangat melelahkan. Jadi, betapa indahnya mereka untuk menikmati makan siang mereka di bawah air terjun yang begitu indahnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan. Mereka ini sangat menikmati makan siang mereka karena untuk menuju ke sini itu butuh waktu yang sangat melelahkan dan butuh perjuangan yang sangat ekstrim. Nah, begitu. Selalu ikutin channel juga terus di Rusia Hari Ini Channel. Oh halo, oh halo, ahai, ulala. Ikutin terus ya. Nih pemirsa, semakin sore pengunjungnya semakin banyak aja. Ya kan? Tuh. Tuh. Enggak. Nah, lihat nih pemirsa. Pengunjungnya tuh makin sore, semakin padat aja tuh. Ya kan? Gimana kok perjalanan hari ini?
Aduh, luar biasa, mantap. Tapi puas. Oh gitu ya. Mantap. Terbayarkan ya. Keren. Dibayar lunas ya. Oke oke oke. Yud, gimana Yud perjalanan hari ini? Aduh. Perginya udah bingung, terbangnya tambah bingung. Nih pemirsa, krunya gue aja bilang, ya kan, tuh udah pada ini semua kan, tuh. Nah lihat deh, cuman mungkin karena ini efek dari kita udah pada bosan di rumah aja kali ya, jadi mereka meluapkan kegembiraan mereka ini di dalam satu momen yang tepat ini ya. Caranya berlibur seperti ini, gitu kan? Ya, by the way, masalahnya mall juga belum dibuka, ya kan? Masih banyak yang tutup, ya. Jadi mereka ya liburnya di alam terbuka kayak gini. Tapi menurut gue ini udah oke banget, gitu. Ya kan, rame banget tuh. Nah, ya kan? Nah, pemirsa, sekarang saya udah sampai. Udah waktunya saya untuk mewawancara mereka. Bagaimana mereka menempuh perjalanan ini, terus dan view-view apa aja yang mereka dapatkan. Terus itu mari kita tanyakan kepada bidadari cantik ini yang turun dari kayangan. Aduh tante. Aduh siapa namanya? Nama perut. Melisa. Tante Melisa dari mana? Tante Melisa dari mana? Saya dah jaga nonton dari Facebook. Pemirsa, mereka ini hanya berperan sebagai bidadari yang turun dari kayangan karena mereka lagi membuat salah satu video untuk sitcom juga. Nah kebetulan saya ketemu mereka di sini, jadi saya juga akan wawancara mereka. Kak, dari mana sih? Kita dari beda-beda. Oh beda-beda ya? Kakak dari mana? Pulau Mas Jakarta ya? Pulau Mas Jakarta, Pemirsa. Tentarek. Setia Budi. Kakak dari mana? Dari Kelapa Gading. Kakak dari mana? Kelapa Gading. Kakak dari mana, Kak? Grogol. Pemirsa, mereka semua ini dari Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta ke sini. Cuma mau ambil video sendiri ya? Mau bikin video ya? Ya. Wah, gila. Kak, boleh tahu nggak nama Instagram kalian apa sih, Kak? Inkokok, KIEN_KOKOK. Wah, tuh, jangan lupa. Kak, nama apa? Kak, ini apa, Kak? Instagramnya? Oh, Pepe Nyemzeri. Yang keras, Kak, yang keras, Kak. Pepe Nyemzeri? Pepe Nyemzeri. Oke. Kak, apa nama Instagram, Kak? Rafi Handoko. Kak, ini? Ariska. Ariska 1995. Kamu ulangi. Ariska 1995. Jangan lupa lagi. Geng banget. Kang yang pasti ini apa nama Instagramnya? Ibnu Hajar 96. Oke, makasih ya kak semua ya. Kalian ini di sini mau nginep atau gimana? Iya, untuk sini. Meninggal kira-kira. Baru naik aja bisa turun. Gak turun. Kita butuh hangat, kak. Oh gitu ya. Oke, pemirsa. Apa seru banget ya sama mereka-mereka ini yang lagi pada membuat video juga di sini. Sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Oke. Iya. Welcome back my YouTube channel. Welcome back my YouTube channel. Welcome back my YouTube channel. Oh hai. Ulala. Nah pemirsa, usai sudah perjalanan traveling kita kali ini, yaitu ke Curug Cikaratak. Sampai ketemu di traveling gue berikutnya. Makanya ikutin terus channel gue di Rusli Hari di channel Ohao Ahai. Ulala. See you next week and bye bye.